sepeda listrik di Kuta Mandalika, nyewa sepeda listrik 40.000 per jam per sepeda. Bisa menikmati suasana sore di Kuta Mandalika, menyusuri jalan sepanjang pantai. Di sebelah kiri kita ada hotel, ada restoran, kafe. Sementara di sebelah kanan, pantai Kuta Mandalika dengan pemandangan laut lepas, pantai selatan. Ini tempat Basarnas, kayaknya semacam menara pandang. Kalau-kalau ada bencana. Masih ada tanah kosong? Ada yang minat invest? Hubungi ITDC. Facility, shower and locker. Full.
Oke, Alessa. Souvenir-souvenir.